tak pernah terfikir pula sambil dobi buat kerja basuh pakaian dan semuanya, pada masa sama juga boleh menjamu sendiri. Kalau saya sebelum ni pergi dobi, duduk situ jelah. Tunggu sejam lebih. Tak pun kalau kita mendobi tunggu sampai sejam tu, kita pergi kedai sebelah. Bolehlah kedai sebelah. Pergi makan minum ke apa untuk. Tapi kalau risau ya, kalau kita pergi kedai sebelah, kalau time waktu itu waktu puncak ramai, jadi tiba-tiba kita pergi makan, balik orang dah beratur panjang nak tunggu giliran. Jadi itu dah jadi satu masalah kan. Tapi ini sesuai dengan situasi sekarang ini. Sesiapa yang mungkin agak sibuk juga waktu bekerja, mungkin pada masa sama ini dalam English ataupun dengan izin, killing two birds with one stone. Sambil kita buat kerja, sambil kita isi perut kan. Tapi isi perut tu isi perut juga. Sekarang ini kita nak lagi tambahkan kegembiraan kita dengan satu lagi berita baik ni. Kita nak kongsikan dengan anda topik yang kita nak berbincang berkenaan PTPTN. Di mana tak lama nanti PTPTN akan menyambut ulang tahun yang ke-20. Jadi selalunya kalau ada ulang tahun-ulang tahun ni macam-macam promosi lah yang kita nak ketengahkan. Jadi untuk hari ini kita bawakan pegawai pemasaran PTPTN iaitu Puan Nurul Shadila Abdul Malik. Jadi hari ini kita akan cerita berkenaan PTPTN SSPNI+. Baik Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Jadi apa yang istimewanya SSPNI+ ni dalam PTPTN ni? Okey, SSPNI+. Banyaklah istimewanya. Kan? Okey, banyak istimewanya yang kita boleh kongsikan. Okey, antaranya SSPNI+ ni dia adalah plan simpanan yang kita tambah baik Sebelum ni kita ada SSPNI. Untuk makluman juga, sebelum saya teruskan kepada apa itu SSPNI, untuk makluman kita sebenarnya untuk 2017 ini kita dah menetapkan yang tahun ini adalah tahun penabungan. Yang mana kita nak galakkan lagi ibu bapa untuk menabung dalam SSPNI ataupun SSPNI+. Jadi SSPNI+ ini adalah produk yang kita tambah baik daripada produk yang sedia ada, iaitu SSPNI, yang mana dia adalah simpanan berserta dengan takaful. Okey. Jadi pelbagai faedah ataupun manfaat memang ibu bapa ataupun pendeposit memang boleh perolehilah daripada SSPNI+ inilah. Antaranya bezanya I dengan I+ ni, I+ ni dia ibu bapa dapat manfaat, anak pun dapat manfaat. Ibu bapa dapat manfaat takaful, anak dapat manfaat simpanan. Jadi kalau boleh kita nak kedua-duanya memperolehi manfaat dalam satu produk simpanan. Itu adalah SSPNI+. Baik, semasa pembentangan bajet 2017 yang lepas, Perdana Menteri juga ada menyatakan satu berita baik di mana ada insentif khas, ada juga potongan diskaun dan sebagainya. Jadi untuk kali ini bagaimana pula untuk keistimewaan yang bakal diberikan kepada peminjam dan sebagainya? Okey, betul. Untuk bajet 2017 memang ada untuk peminjam dan tapi kita tak lupa juga bila kita sebut menabung, jadi kita tak lupa juga untuk pelajar-pelajar di sekolah. Jadi apa yang kita nak ceritakan adalah insentif geran sepadan RM50 ataupun kita dekat PTPTN kita sebut percuma RM50 lah. Sebab kalau sebut geran sepadan nanti orang confuse geran tanah ke geran apa nak bagi ni kan. So kalau percuma RM50 Orang dah tahu dah. Senang nak promote kan. Okey, pada pembentangan bajet 2017 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada umumkan untuk pelajar tahun 1 2017 yang belajar di sekolah bantuan penuh kerajaan, mereka ini layak untuk dapatkan insentif RM50 ini bagi simpanan terkumpul sebanyak RM50 dalam akaun SSPNI ataupun SSPNI+. Maksudnya, okey, katakan si ibu buka akaun SSPNI+ untuk anak. Okey, I+ macam saya katakan tadi, dia ada dua portion, satu simpanan dan satu lagi takaful. Apabila bahagian simpanan itu cukup RM50 simpanannya, kita kerajaan akan masukkan RM50 percuma dalam akaun tersebut. Jadi itu kita panggil percuma RM50. Jadi sebenarnya tempoh promosi dia adalah daripada 31 Januari 2017 sehingga 31 Disember 2017. So sekarang bulan 7, still ada masa. Sebab dekat luar sana ada, kalau tak silap saya, ada lebih kurang 500,000 pelajar tahun 1 untuk tahun 2017. Dan saya percaya dekat sana, dekat luar sana masih ada lagi ibu bapa yang tak membuka akaun SSPNI ataupun SSPNI+ untuk anak-anak. Jadi boleh buka dan nikmati insentif RM50 ni. Siapa nak bagi RM50 percuma kan? Maksudnya RM50 yang disimpan tu beransur-ansur pun tidak ada masalah lah. Dia tak ada masalah. Contoh macam kalau kata sebab saya kata bahagian simpanan kan. Okey, kalau kata bahagian simpanan tu baru RM20. Tak apa, bulan depan simpan lagi. Okey, mungkin baru RM40. Bila cukup je
RM50, automatik bulan depannya tu RM50 yang daripada government tadi akan dimasukkan dalam akaun. Jadi macam saya katakan, apa kata dalam RM1,000 kalau tak ada RM50 tak cukup dah RM1,000 kan. Jadi apa salahnya untuk anak-anak kita kan? Government dah nak bagi free, jadi bukan susah pun, buka akaun pun secara online je. Tak susah pun. Tak payah nak pergi ke tak perlu pergi kaunter, tak perlu pergi bank, memang buka secara online. Lepas tu untuk SSPN iPlus juga package kita serendah RM30 sahaja. Yang mana dia konsepnya RM1 sehari. Jadi daripada kita educate parents untuk menabung, dalam masa sama kita educate anak juga. Kan? Kata kat dia simpan RM1 sehari. Cukup RM30 bagi dekat ibu, ibu masuk akaun. Dalam masa sama kedua-duanya kita ada. Dua-dua dapat manfaat. Betul. Difahamkan juga PTPJN ada bakal melaksanakan cabutan. Cabutan ni bagaimana? Cabutan berdua Sebenarnya PTPJN ni memang tak lekang cabutan tau. Kita every year mesti ada cabutan, mesti ada cabutan sebab kita memang sangat-sangat menghargai pendeposit yang setia dengan kita kan. Okey. Untuk cabutan kali ini, kita ada cabutan baharulah, iaitu cabutan wow 20 tahun PTPJN. Ini sempena dengan sambutan 20 tahun PTPJN yang kita akan sambut pada November inilah. Jadi yang wow-nya. Tapi dalam sedar tak sedar sebenarnya dah 20 tahun ni PTPJN menyumbang dekat masyarakat sebenarnya. Itulah dia wow dia macam. Nampak tak dekat sikit. Ya. Wow, RM500,000. Ganjaran tunai. Betul wow ni. Okey. Cash ya. Okey. Cash. Bukan dalam bentuk barang ke apa ke. Okey. Apa yang menariknya? Okey, cabutan wow 20 tahun PTPN kita ada dua kategori, iaitu cabutan istimewa dan juga cabutan bulanan. Untuk cabutan istimewa, hadiahnya RM100,000 untuk seorang pemenang. Okey, RM100,000 Bukan RM100,000. Yang penting cash Yang penting tapi itu kita akan masuk ke dalam akaun. Kita akan masuk dalam akaun. Cash lah, cuma kita masuk dalam akaun. And then kita ada RM10,000 untuk seorang pemenang. Kita ada RM1,000 untuk 100 orang pemenang dan kita ada RM100 untuk 2000 orang pemenang. Okey, untuk cabutan istimewa saja lebih kurang dalam 2000 orang, I mean 1000 orang lebih kurang akan mendapat orang kata hadiah ni lah. Dan kita juga ada cabutan bulanan. Kalau tengok dekat skrin, kita ada itu cabutan istimewa yang saya sebutkan tadi, RM100,000, RM10,000, RM1,000 dan juga RM100,000. Dan kita juga ada cabutan bulanan. Cabutan bulanan dia khusus untuk pelajar, ibu bapa yang ada anak pelajar tahun 1. Bulanan hadiahnya RM10,000 untuk seorang pemenang. Maksudnya bulanan tu tempoh promosinya daripada Julai sehingga Disember. Jadi ada 6 orang pemenang yang akan dapat RM10,000 setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan seorang RM10,000 sampai Disember 6 orang lah. Yang ini syaratnya mudah saja. Untuk bulanan, ibu bapa yang ada anak darjah 1. Maksudnya kalau kata saya ada anak darjah 1, jadi saya bukakan akaun, saya layak untuk bulan tersebut. Untuk layak bulan seterusnya, saya kena top up lah setiap bulan. Sebab dia komitmen bulanan kan, saya tambah-tambah, jadi saya layak setiap bulan. Untuk cabutan istimewa, semua layak. Tak kisahlah anak darjah 1 ke, anak baru lahir ke, kan, anak dah besar sikit ke, semua layak. Jadi kita nak raikan 20 tahun PTPTN dengan semua orang. Maksudnya kebaikan untuk yang peminjam PTPTN macam ni, untuk orang yang buka akaun SSPN kan. Maksudnya mereka yang membuat pinjaman dengan PTPTN juga layak untuk mendapat cabutan wow ni. Kalau mereka peminjam, dalam masa sama mereka menyimpan dengan kita, mereka layak. Yang penting dia kena ada akaun lah. Tapi kalau sekadar pinjaman tak ada akaun, pinjaman tu wajib bayar hutang. Tapi kalau mungkin ada peluang yang menang, duit tu bayar. Kan betul juga. Menang RM500,000 bayar. Betul. Sebab kita ada diskaun kan. Sebab kalau bayar pinjaman, kita ada diskaun. Kalau full settlement 15%. Betul. Bagus. Tapi sempasal sekarang ni dah boleh cari cara lain daripada bayar PTPTN. Daripada cabutan bertuah. Betul. Okey, promosi ni daripada bila sampai bila ni? Promosi untuk cabutan istimewa daripada Julai, 1 Julai, 11 Julai sehingga 31 Oktober. Itu cabutan istimewa, so ada 4 bulan. Yang mana yang tak ada akaun, yang tak buat penambahan lagi, boleh buat. InsyaAllah RM100,000 milik anda. InsyaAllah. Kan, okay. Dan untuk cabutan bulanan, setiap bulan lah. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Setiap bulan. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, mungkin ada sesetengah mereka yang tidak berapa maklum dengan apa keistimewaan kalau mereka membuka akaun SSPN ini. Mungkin Puan boleh ceritakan dengan lebih terperinci lah kepada penonton kita di luar sana. Okey, untuk sebab kita ada dua akaun kan, SSPNI dan juga SSPNI Plus. Untuk SSPNI, kelebihannya ibu bapa tadi layak untuk pelepasan taksiran cukai sehingga RM6,000. Okay. Dan ada juga takaful ringgit ke ringgit. Maksudnya dia bergantung kalau simpanan dia melebihi
melebihi RM1,000. Jadi dia layaklah untuk takaful RM1 ke RM1 ini. Dan juga ada grant sepadan RM10,000 untuk sebuah untuk satu keluarga. Tetapi saya lebih prefer dan lebih menyeru kepada orang ramai untuk membuka akaun SSPN iPlus. Kerana kelebihannya lebih kepada akaun SSPN iPlus. Sebab dengan simpanan RM30 sebulan, manfaat takaful sehingga RM40,000. Jadi dan ibu bapa juga pelepasan taksiran cukainya sehingga RM12,000. Yang tadi RM6,000 kan. Jadi sebenarnya kelebihan dia lebih kepada SSPN iPlus lah. Jadi belum terlambat lagi. Masih ada peluang lagi. Anda boleh datang ke mana-mana bank yang menyediakan. Tak pergi bank pun tak apa. Online. Online saja. Online dalam sahaja. Talian pun lagi mudah. Ya, mudah. Maksudnya untuk sambil-sambil kita cakap ni pun boleh buka. Boleh. Terus buka saja online. Klik laman sesawang yang anda boleh gunakan untuk mendaftar dalam SSPN ini. Baik, terima kasih Puan Nurul Shadila Abdul Malik, pegawai pemasaran PTPN untuk penjelasan berkenaan dengan satu lagi orang kata berita baik untuk anda semua. Betul. Dan kita ucapkan juga selamat ulang tahun yang ke-20 untuk PTPN. Insya-Allah, terima kasih. Yang mana juga antara badan yang terus memberikan orang kata bantuan sebenarnya dalam dari segi pinjaman dan sebagainya. Betul. Untuk mereka yang ingin menyambung pelajaran. Okey, show.